pada ingatan ini, aku mengurai sebuah tepi kesakitan yang tak bisa disembuhkan. Tentang dekapan, belaian, pembelaan, didikan, dan pemikiran. Sosok yang seharusnya menjadi figur, malah terabaikan. Tak ada petuah bisa masuk ke dalam benak. Hanya maki yang kuterima, menyusup logika tanpa perasaan. Nyali terpatahkan remeh, kepercayaan terbentur caci. Tak ada nasihat apalagi semangat untukku menjejakkan langkah pada tanah tempatku berdiri. Tempat bernaung, tempat untuk berteduh, atau tempat kembali saat kaki sulit melangkah. Benarkah itu? Ya, rumah yang menjadi tempat ternyaman untuk kebanyakan orang itu tak pernah kunikmati. Tangan ringan selalu menanti kala petang ingin kuakhiri, meruntuhkan asa supaya aku tak pernah kembali. Muak, hanya itu yang bertahta. Menyelami setiap kata hanya akan membuatku menderita. Apakah ini akan berakhir? Sampai kapan aku begini? Ayah, ibu, berhentilah. Bandung, 27 Juni 2024.